إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قد أعرض عن حظوظ البشرية لأنها في مقام الجمع فهو أبدا يطلب الله بالله لله فمطلوبه غير محدود قال قد أعرض عن حظوظ البشرية. Sesungguhnya berpalinglah ia daripada habuan kemanusiaan. Li'annaha fi maqamil jam'i. Kerana bahwasanya ia, hakikat itu ialah ia berada fi maqamil jam'i, di maqam jama'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fahuwa qala qad a'rada an huzuzil bashariyati. Sesungguhnya telah berpaling, telah berpalinglah ia. Ia tu balik pada arif, iaitu arifun billah, orang yang kenal akan Allah itu. Qad a'rada an huzuzil bashariyati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya telah berpalinglah ia daripada habuan-habuan kemanusiaan. Maknanya tak maulah habuan-habuan yang jenis kemanusiaan. Li'annaha, kerana bahwasanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana bahwasanya hakikat itu
fi maqamil jam'i, ialah kerana hakikat itu ia berada, kerana hakikat itu ialah pada maqamil jam'i. Maknanya orang yang duduk di makam hakikat ialah orang yang duduk di makam jama'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya orang yang duduk di makam jama' ialah orang yang telah hilang memandang kelakuan diri, lenyap memandang diri sendiri. Fahuwa abadan, maka dia selama-lamanya yatlubullah, selama-lamanya ia menuntut akan Allah. Bila dengan pertolongan Allah, lillah kerana mengikut suruhan Allah. Qala fa matlubuhu ghairu mahdudin, maka yang dituntutnya itu tidak ada sempadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala qad a'rada an huzuzil bashariyah. Orang yang arif, orang arif itu dia sudah berpaling daripada habuan-habuan kemanusiaan. Habuan-habuan kemanusiaan maknanya kalau kata manusia ni, dia masih ada habuan-habuan nafsu. Orang arif ialah orang yang sudah berpaling daripada habuan-habuan kenafsuan, habuan-habuan nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya semua kehendak-kehendak diri dia dah tak ada. Semua kehendak-hendak diri dia sudah hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak inilah yang dikatakan orang yang berzikir itu kenyang dengan zikirnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tajuk tu kehidupan ahli zikir lagi ya. Jadi orang ahli zikir ni mereka kenyang dengan zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenyang mereka, kepuasan mereka iaitu ialah dengan hanya ingat kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala qad a'rada an huzuzil bashariyah. Sebab itu Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu bila diangkat dia menjadi khalifah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu langsung dia diangkat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diangkat kedudukannya pada sisi Allah. Isteri dia tak mahu dah. Orang khidmat-khidmat dia tak mahu dah. Dan pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlangsunglah kehidupan dia. Malam tak tidur, siang tak tidur. Tak ada dah habuan kemanusiaan. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata kalau aku tidur siang, aku mensia-siakan tanggungjawabku kepada rakyat. Kalau aku tidur malam, aku mensia-siakan pula tanggungjawabku terhadap Allah. Tu zahir keluar daripada mulut dia. Bila kita mengaji, mungkin kita tahu dia dah duduk di makam jamaah. Dia sudah mencapai hakikat. Disebut qad a'rada an huzuzil bashariyah. Dan tahap orang-orang pun tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tahap orang-orang pun tak sama. Jadi kalau tak tidur langsung malam, tu tahap, tu taraf dia.
Ada orang tidur juga, tapi tak tidur sampai habis. Sikit ya tidur. Dia bangkit banyak daripada sepanjang malam. Dia juga meninggal huzuz al-bashariyah. Kalau ikut nafsu memang nak tidur lagi. Tapi bila mana seorang tu duduk di makam jamak, jadi dia tak mau dah ikut nafsu. Tidur tu pun kerana Allah. Tidur tu pun kerana Allah. Mereka tak pernah buat sesuatu bukan kerana Allah. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga makan. Kadang-kadang bukan mereka tak makan langsung. Makan juga. Makan pun kerana Allah. Kerana diri sendiri tak tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana Imamuna Al-Ghazali. Imam Ghazali. Imam Ghazali nak makan lebih kalau dia makan dengan orang. Kalau dia makan seorang-seorang, dia makan sikit saja. Makan sikit ni dalam bahasa dia dipanggil luqaimat. Apa dia makna luqaimat? Hanya beberapa suap yang dia makan untuk memperdirikan tulang belakang dia ataupun untuk memperdirikan diri dia untuk beribadat. Sebab kalau tak makan, tak ada tenaga nak buat ibadat. Jadi makan tu ialah untuk nak ambil tenaga nak buat ibadat. Luqaimat beberapa suap. Dia bukan mesti kenyang untuk kita nak dapat kekuatan untuk menambah tenaga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia bercampak dua, di antara kekuatan rohani dengan kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani makan. Kekuatan rohani berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau dah mencapai kenyang, berarti kita tu dah memenuhi kekuatan jasmani sahaja. Kita tak bagi makan kekuatan rohani. Kekuatan rohani ini dia bukan kekuatan berdiri tu. Bukan kekuatan berdiri buat ibadat tu semata. Tetapi kekuatan rohani itu ialah pendapatan-pendapatan yang dia peroleh dalam ibadat. Apa dia rasa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dalam ibadat dia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad a'rada an huzuzil basariyah li'annaha fi maqamil jam'i. Maqam jama' maqam yang lenyap memandang diri. Maknanya kepentingan diri dah tak ada. Semua kepentingan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dia panggil insan kamil. Insan yang sempurna. Sebab itu waktu saya belajar dulu, saya sebut matlamat kita ialah kita nak jadi insan kamil. Waktu tu bulat lagi dalam umur 4, dalam umur 16, 17 gitu. Tak faham. Tapi Tuhan rakamkan dalam benak fikiran, tak hilang, duk ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya tujuan hidup kita ialah kita nak berada di maqamul jam'i, iaitu sampai ke makam hakikat. Allahumma salli ala sayyidina, iaitu makam diri dah tak ada. Hidup semua untuk Allah. Hidup dan mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup dan mati hanya untuk Allah. Hidup dan mati kurniaan Allah. Hidup dan mati kurniaan Allah. Hidup dan mati semua untuk Allah. Dia kata billahi. Billah dengan pertolongan Allah. Allah yang bagi semua tu. Hakikat bukan usaha lah. Yang usaha syariat. Kita baca lah. Hakikat bukan usaha. Hakikat ialah kurniaan Allah. Dalam Quran Tuhan sebut, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib.
Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah mendekatkan seseorang kepadanya siapa yang dia siapa yang ia nak. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah mendekatkan kepadanya siapa yang dia nak. Maknanya Allah bagi seseorang itu berada di makam jama' ataupun makam hakikat, siapa yang dia nak, dia dah pilih lah. Pilihannya telah dibuat di azali lagi. Rufi'atil aqlam wa jafatil suhuf. Takdir dan qada', qada' dan qadar tu telah pun Allah tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tinta pun dah kering dah. Wa jafatil suhuf, maknanya tulisan di masa azali dah pun kering. Sebab tu orang yang duduk di mahakikat, dia tak nampak amalan dia buat, tapi dia nampak amalan dia buat kurniaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kadang-kadang Tuhan bagi kepada orang yang bukan ibadatnya banyak, dan dia pun bukan orang yang baik sangat pun, macam Imam Mahdi alaihi salam. Imam Mahdi, bismillahirrahmanirrahim, dia khatamul awliya, dia orang biasa. Maksudnya dia orang biasa, dia bukan lahir-lahir sebagai wali lah. Dia lalu kehidupan seperti orang biasa macam kita, iaitu berdosa dan berpahala. Allahumma salli ala sayyidina. Faham ala? Berdosa dan berpahala. Berdosa ni kadang-kadang sampai ke peringkat fasik. Fasik ni macam mana? Mengekalkan dosa kecil. Kalaupun tak buat dosa besar, tapi mengekalkan dosa kecil. Sebab itu bila diangkat jadi wali, dia terkejut. Dia terkejut tu macam mana? Bila orang kata dia Mahdi, dia kata, takkan aku kok Mahdi. Dah, aku bukan Imam Mahdi. Dah, bukan aku. Tu yang dia lari. Dia tak mau. Sebab dia kata, bukan, aku bukan. Satu sudut yang jarang orang cakap. Dia sempurna dalam satu malam sebagai Mahdi. Lengkap kewaliannya jadi insan kamil satu malam. Hari-hari biasa, dia macam kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu hari ini Mahdi pun tak tahu dia Mahdi. Kalau orang tu tahu kata Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi ni, dia ada tanda-tanda dia, dia ada ciri-ciri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ciri-ciri ni ada pada dua orang. Dia ni pun ada ciri-ciri, dia ni pun ada ciri-ciri. Bila jumpa dua-dua, kawan ni kata, hang Imam Mahdi. Kawan ni kata, hang Imam Mahdi. Pakat duk saling tuduh Imam Mahdi. Aku dah hang Imam Mahdi. Aku dah hang Imam Mahdi. Tapi di antara ada siapa? Tak tahu lagi. Kalau tahu dah kena tembak. Jadi tak tahu lagi. Malam itulah Allah sempurnakan dia. Jadi di antara dua ni, siapa yang akan terima diri sebagai Imam Mahdi? Man yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah bagi hidayah, dia dah yang diberi hidayah. Dialah Imam Mahdi. Nama dia bukan Mahdi, nama dia Muhammad. Man yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah bagi hidayah, dialah muhtad. Muhtad tu Imam Mahdi. Dialah yang diberi hidayah. Dialah Mahdi alaihi salam. Itulah ni kita tak tahu lagi Imam Mahdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu begitu yang saya faham lah, wallahu a'lam. Saya pun tak reti. Itu yang saya faham.
Allahumma salli ala. Sebab ada ulama-ulama kita kata dia dah jumpa Imam Mahdi. Saya tak faham. Saya tak faham. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tu ialah aliran saya. Daripada ulama' lain, mereka ada aliran mereka pula. Kita tak reti. Semua rahsia Allah yang tersembunyi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok Habib Omar contoh sebagainya, kita dah kagum lah. Kita tengok Syekh Yusuf Bakhur, kita dah kagum lah. Kita tengok Habib Ali Al-Jufri, kita tengok Syekh Jailani, kita dah rasa kagum dah. Semua tu wali-wali. Imam Mahdi ialah yang paling tinggi daripada lepas semua. Siapa dia? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tak tahu. Allahu akbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Penajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah Guru Infak Masjid Darsa 14, Guru Infak Masjid Darsa 19, Guru Infak Masjid Darsa 20, Guru Infak Masjid Darsa 21. Nurizawati binti Kamarudin, Ipoh, Perak, minta doa kesembuhan anak dan kawan-kawan Kolej Komuniti Sungai Siput Perak yang positif COVID-19. Moga Allah selamatkan mereka. Amin. Malinda Ismail, Ampang, Selangor. Hazlin Mat Saleh dan keluarga Kuantan, Pahang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon doa agar anak Nurul Ain dapat menjawab semua soalan dalam periksaan percubaan SPM yang sedang jalan dan periksaan SPM yang akan datang. Moga-moga Allah beri kejayaan kepada mereka dunia dan akhirat. Khususnya Jurina binti Osman Tasik Kulugong. Jadi kita doakan insyaAllah, mudah-mudahan kita dan semua penajar kita Allah bagi taufik dan hidayah perkekalan sampai ke akhir hayat. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan daripada jadi orang munafik. Zahirnya nampak baik tapi dalamnya jahat. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada kesengsaraan di dunia dan juga kesengsaraan di akhirat. Moga Allah angkat kedudukan kita ke sisinya. Walaupun tak ada kedudukan pada sisi makhluk, tak ada masalah pun. Tapi kita harap kita ada kedudukan pada sisi Tuhan kita. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita, rezeki yang Allah bagi, rezeki yang penuh dengan keberkatan dan rahmat. Barulah kita boleh buat ibadat. Tapi kalau duk makan, tak Allah, Allah tak berkati. Jadi kita duk makan rezeki dia, kita tak ada semangat dan tenaga nak buat taat. Mudah-mudahan anak cucu kita Allah bagi jadi orang yang soleh-soleh, ulama dan para awliya. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akhirkan hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إلى الأسفل.